Halo teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di channel Jambrong Mentawai. Pada malam hari ini saya berada di atas kapal bagan yang sedang melakukan kegiatan penangkapan ikan di tengah laut. Dan pada saat pengangkatan jaring dari kapal bagan ini, ada satu ekor ikan lumba-lumba yang tertangkap di dalam jaring. Kejadian tertangkapnya ikan besar sudah sering terjadi ketika kapal bagan ini sedang melakukan kegiatan penangkapan ikan di tengah laut. Ini terjadi karena ketika jaring dari kapal bagan ini sudah diturunkan, ikan besar datang dan bermain-main di bawah kapal bagan. Dan ketika jaring itu diangkat, ikan-ikan besar ini tidak sempat melarikan diri dan tertangkap di dalam jaring. Dan untuk malam ini ada satu ekor ikan lumba-lumba yang tertangkap di dalam jaring. Dan ketika ada ikan besar yang masuk di dalam jaring ini, maka kru kapal akan bekerja lebih ekstra untuk mengeluarkan ikan tersebut. Karena bukan hal yang mudah untuk mengeluarkan ikan yang berukuran cukup besar dari dalam jaring ini. Diperlukan pengalaman dan kerjasama tim yang solid agar supaya ikan besar itu bisa keluar dengan selamat, dan juga ikan target tangkapan dari kapal ini tidak keluar bersama ikan besar tersebut. Oke teman-teman semua, itulah video kita untuk episode kali ini. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah selalu mendukung channel ini. Dan bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini, jangan lupa tinggalkan subscribe, like, dan komennya agar supaya channel ini tetap bisa berkembang ke depannya. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Sampai berjumpa lagi di episode yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.